dalam program luar biasa yang selalu menyelesaikan semua masalah dengan penuh canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Baiklah, seperti biasa selama satu jam ke depan saya akan menemani semua pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kita akan membahas masalah-masalah yang biasa kita alami sehari-hari ini. Tapi saya nggak sendirian karena saya akan selalu didampingi oleh seorang motivator yang pasti kalian semua sudah tidak sabar untuk berjumpa. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Cak Lantang. Baik. Disapa dulu dong Cak. Apa kabar gitu? Apa kabar? Baik. Apa akbar? Benar-benar. Apa akbar benar itu? Ya benar. Apa itu akbar? Kelihatan wajahnya ceria-ceria semua. Ya. Ini zaman milenium semua tahu kan? Iya, iya, iya. Masih ada orang yang gak ngerti arti milenium. Oh gitu? Apa coba? Siapa yang tahu arti milenium? Milenium adalah generasi yang dimulai dari abad 20. Itu biasa. Tahu Pak, saya milenium Pak. Apa? Bungkus makanan biar selalu anget. Aluminium. Enggak, pokoknya zaman maju lah, zaman maju. Modern, kekinian sah, zaman yang udah oh era. Gitu ya? Iya. Baik, terima kasih sudah ngasih tahu saya. Loh. Sebentar, Cak. Jadi orang yang belum tahu arti milenium itu calon dong? Termasuk. Iya. Nyanyak lagi. Tapi begini, orang yang gak ngerti, kita bahas tentang ini aja. Orang yang kurang, ini, kuper. Kurang pergaulan. Oh, oke. Gak update gitu maksudnya. Nah, jadi kita mau menurut KBBI, kita bahas kuper. Menurut KBBI, kuper tuh gak ada artinya di KBBI. Gak? Ada lah. Gak ada. Terus kalau misalkan gak ada artinya kenapa harus? Karena dia tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia, tapi kuper tuh adanya di bahasa pergaulan. Oh, bahasa serapan nih. Kurang pergaulan. Per. Kurang per. Kalau kurang dalam KBBI adalah sesuatu yang berada di bawah atau tidak sesuai dengan jumlah standar kelayakannya. Yakin tuh Pak itu artinya? Itu kurang. Itu kurang. Kurang lebih ya? Kurang lebih? Ada yakin Bapak kurang lebih? Pasti kurang lebih. Motivator apaan sih? Aduh, tunggu tangan dulu dong. Maaf, potong Pak. Lanjut ke yang Cooper. Cooper tadi Pak. Saya kan selama ini menyadari Pak bahwa setelah saya telaah dengan teliti setelah episode ke 2500 ini Pak. Dia ngomong mau kayak mau pinjem duit Pak. Saya udah deg-degan. Jadi nggak ini maksud kedatangan saya di sini. Bentar. Perlu berapa sih? Nggak ini Pak. Setelah saya analisa. Kan saya selalu pertanyaan itu aja Pak. Iya. Hanya ciri-ciri. Saya akhirnya menyadari kamu ya. Ya malu sebenarnya Pak. Nah, terus. Saya punya pertanyaan yang lain Pak. Nah gitu dong. Mengenai Cooper tadi ya Pak ya. Ya silakan. Orang Cooper tuh biasanya titik-titik Pak. Itu mohon Pak gimana Pak? Orang Cooper itu biasanya titik-titik. Ya. Mohon bantuannya Pak. Jadi begini, kurang update itu orang tidak mengikuti perkembangan. Oh oke. Okay. Selalu ketinggalan. Zaman itu kurang update. Misalnya kalau ditanya apa nggak tahu, ditanya apa-apa jawabnya belum pernah. Itu biasa. Salah satu ciri orang Cooper tuh kudet itu. Saya nggak nanya ciri loh Pak. Banyak nggak tahu. Ya titik-titiknya itulah. Titik-titik tadi apa ya? Jadi kudet tuh banyak nggak tahunya ya Pak ya? Sebentar. Iya banyak nggak tahu. Kenapa Cak? Ada yang lihat ini pointer saya biasanya. Nah Bapak taruh di mana? Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Tahu kok pointer saya? Iya kan biasa dikantongin Pak. Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Ah, berarti Cooper. Enggak Cooper dong. Kenapa? Kalau ditanya jawabnya kurang tahu. Bapak sendiri tahu nggak di mana pointer Bapak? Pak, harusnya gimana orang kalau Bapak nanya nggak tahu, terus saya harus jawab apa-apa biar nggak dibilang kudet atau Cooper. Duh, kan saya tanya, Anda tahu
pointer saya? Enggak tahu. Nah, berarti kurang pergaulan. Lah, apa enggak tahu? Pointer di mana, Cak? Pointer itu kayak pulpen, ditekan bisa menimbulkan. Saya jenak. Tahu maksudnya. Nah, kenapa bilang enggak tahu? Nah, ini biasanya. Kudet, kurang update. Kudet, kurang update. Itu okay. Kurang kuper tuh. Biasanya kalau ngomong enggak nyambung. Iya. Yeah. Ada yang suka bola enggak? Iya. Yeah. Nah, ada yeah. Orang yang saking kupernya itu jadi ini tadi, gak nyambung kalau jam. Dia gak ngomong bola, ya dia malah ngomong pemain bola. Itu kan gak nyambung. Lah ya bener dong. Ya, masih nyambung, Pak, itu Pak. Itu masih sama, tentang bola. Nyambung, Pak, kan bola sama iya. Pemain bola ya satu itu, Pak. Kalau ngomong bola itu ya misalnya ya, bentuknya bulat, bundar. Bahannya bagus, warnanya keren, awet. Bapak pernah nongkrong di warung kopi gak? Ya kita ngobrolin bola yuk, kita ambil ngopi-ngopi. Tahu nggak nih bola nih jahitannya bagus ya. Loh, lu iya, ngobrolin itu, bola. Nggak ada Pak, taunya kemarin Messi mainnya bagus ya. Itu ngomongin pemain bola. Saya rasa Bapak kalau nonton bola diambil terus ditonton Pak ya, gini ya. Supaya Anda tidak dianggap orang kuper kalau diajak masih ngomong itu yang nyambung. Tapi disesuaikan. Ya Bapak ngejelasinnya yang nggak ini yang nyambung sama pola pikir yang biasa kita pikirin gitu loh Pak. Jadi saya yakin penonton-penonton di sini ini semuanya kuper. Nah gini aja ya, deh. Gini aja. Tuh, apalagi Akbar, ini paling kuper ini kayaknya nih. Sekarang gini pilihannya. Anda sedang dianggap kuper atau ikut TTS? Waduh. Ya, kuper aja, saya kuper Pak, saya kuper. Kuper. Ya, kita semua kuper. Lu enggak masalah. Terima kasih. Kami semua kuper dari lahir. Terima kasih, Pak. TTS saya ini. Enggak. Masih terbuka untuk termasuk orang yang kuper. Kita ya, TTS saja. Saya. Ya. Kalau gitu kita akan segera bermain dalam TTS. Teka-teki. Sore. Satu momen yang paling ditunggu, Cak, sama seluruh penonton kita, apalagi peserta-peserta kuis kita nih. Kelihatan sangat bersemangat, enggak sabar. Ditunggu apa? Kita emang dipaksa, tapi enggak masalah. Kita juga sudah siap, Pak. Ini kan memperkaya kosakata kalian, seperti biasa. Kuper ngikut, enggak kuper ngikut, serba salah. Eh, tapi Bedu, ini ada yang membuat kamu akan bahagia. Kenapa? Iya, karena kamu tidak sendirian. Saya akan panggilkan seorang wanita cantik untuk mendampingi Bedu bermain TTS pada malam hari ini. Iya? Boleh, boleh. Boleh langsung kita panggilkan? Silakan. Ini dia, Elma Agustin. Luar biasa sehat. Tuh, luar biasa sehat. Setelah syuting ini kamu semakin tidak sehat. Semakin sehat ya. Nabila, ini sih mantan aku. Bedu Aprilio ya? Aprilio. Aku bukan Bedu Aprilio. Aku Bedu April Mop. Tapi ini menjadi kesempatan yang spesial karena Elma baru datang, langsung kita ajak bermain dalam TTS Teka-teki Sulit. Sebentar, Cak. Bedu jadi kelihatan tinggi banget sebelah Elma. Bedu jadi kelihatan tinggi hati tapi rendah diri. Elma itu seperti cita-cita aku, Cak. Apa? Tinggi banget. Ya. Oke. Ada kata bantu? Sesuai dengan tema kita buka kiper. Tentang Cooper. Kurang pergaulan. Kuper. Oke. Kita beri kesempatan kepada, karena ada wanita, ya kan, ada Elma, silakan. Bedu dan Elma memilih nomor berapa dulu? Oke, kita pilih angka ganjil. Jadi kita pilih angka berapa? Terserah kamu aja deh. Bener, terserah aku nih. Bukan terserah kamu aja. Udah pilih! Lima, Cak. Karena namanya Elma, jadi kita pilih lima. Iya! Oke, nomor Elma menurun. Lima mendatar. Lima mendatar. Perhatikan baik-baik. Ada lima kotak berakhiran huruf R. Nasi sudah jadi titik-titik. Silakan Elma. Dijawab. Gak apa-apa. Itu kalau kamu yang jawab.
dan kuisnya kuis seperti TV-TV yang lain, benar jawabannya bubur. Jawabannya apa ya, Pak? Bubur. Nasi sudah jadi titik-titik bubur. Duh, kasih tahu dong. 8 bagi 2 dulu tesnya. Di sini tuh kalau 8 bagi 2 berapa? 4. Kalau dia 8 bagi 2, 0. Nah, gimana caranya? Ini 8, dibelah 2, set jadi 0. Itu dia. Nasi bisa jadi hancur, bisa. Bubur. Apakah bubur adalah jawaban yang benar? Tahan dulu, manfaatin kepolosan orang. Kita kunci jawaban pertama. Ini juga untuk membuktikan kepada Elma betapa sederhananya. Iya, boleh deh. Ya. Nasi sudah jadi bubur. Jawabannya adalah... Elma, kamu lihat. Salah. Dan Akbar dan Gek bisa. Akbar. Gek apa, Gek? Jawab. Nasi telah menjadi bubar, nasi telah menjadi kubur. Oh. Jadi kubur. 3. Modar. 2. 1. Kasur. Bubur. Kasur. Nasi jadi hancur. Kalau enggak kasur hancur. Anda mengatakan saya sebagai host hancur. Bukan. Enggak. Bukan bubur kan lembek, itu namanya hancur. Iya. Bukan. Oh, ini jawaban. Iya. Yang enggak usah nunjuk ke saya hancur-hancur gitu dong. Hancur-hancur. Hancur. Nasi sudah menjadi hancur. Jawabannya hancur, apakah hancur bisa membuka skor awal untuk tim G dan Akbar? Dan kali ini G dan Akbar masih salah. Nih Elma, kamu lihat ya sayang, kamu perhatiin ini jawabannya apa Elma, lihat ya. Nasi sudah jadi. Mas, jawabannya bener. Adalah benar. Nasi sudah menjadi syukur. Hubungannya apa ya? Nasi sudah jadi. Ya syukurlah kan yang ditunggu-tunggu. Syukur. Di mana-mana. Di SD, SMP, SMA, pribahasa nasi menjadi bubur. Pribahasa nasi telah menjadi bubur. Sekarang saya tanya, yang menyebut tadi ini pribahasa siapa? Gak ada. Satu, yang kedua. Gak ada. Nasi jadi syukur. Rambut juga kalau panjang disyukur, Pak. Disyukur. Cukur. Sebentar calon tong, karena bedu sudah maju dan mengganggu ketertiban kuis. Potong 50. Yes. Tadi saya ngasih tahu doang, Cak. Ngasih tahu cukup dari tempat, tidak perlu maju dan mau... Tapi saya kesel, masa nasi jadi syukur? Sabar. Iya, gak apa-apa saya. Oke, selanjutnya. Aduh, adem ya. Saya bacakan dulu ya, Cak. Jadi orang yang pintar bersyukur. Menurun ya? Kita menurun. Ya terserah, pilih yang mana. Empat menurun. Menurun, seperti kepintaran kami setelah ini. Bacakan. Ada 5 kotak berairan huruf S. Perhatikan baik-baik. Ini agak sulit, tetapi sebenarnya... Gampang. Sulit. Biar pinter bahasa Inggris. Ya. Harus baca... Oke. Normalnya kamus. Jangan dijawab. Bukan jawab. Harus baca... Kamus. Rumus. Baca. Biar pinter bahasa Inggris harus baca. Baca terus. Baca terus. Baca terus. Bener kan? Harus baca terus. Baca. Bapak baca terus ya. Tenang, kita kunci dulu jawabannya. Baca terus. Kunci. Bapak harus baca terus. Apakah terus jangan adalah ngeles, jawaban jangan, yang benar? Jangan ngeles. Kali ini tebakan mereka salah. Dilempar ke tim A. Biar pinter bahasa Inggris harus rajin baca kalau lurusnya kamus. K-A-M-U-S. Nah kalau Elma ada yang mencon-mencon dikit gak jawabannya? Baca kamus. Harus baca, harus udah ada. Dipenggal. Coba Pak ulang. Dipenggal. Biar pintar bahasa Inggris harus tuh. baca. Harus baca. Harus. Terlihat baca Elma. Terus. Harus baca. Enggak ada tanda tanyanya enggak? Iya. 3, 2, 1. Biar pintar bahasa Inggris harus baca. Harus. Iya. Iya. Kita kunci jawabannya harus. Saya ikut apa kata Elma. Harus. Biar pinter bahasa Inggris harus baca kamus. Harus. Harus. Apakah... Lihat tuh. Harus. Lihat. Ketebak.
tidurnya kembang kempis. Kita kincu jawabannya. Kincu. Kunci. Kali ini biar pintar bahasa Inggris harus baca jawabannya harus. Harus. Apakah benar? Dan jawaban itu tidak tepat. Tidak tepat, nanti dikit lagi tuh. Jadi jawaban yang benar adalah? Jawaban yang benar biar pintar bahasa Inggris harus baca titik-titik adalah? Harus iya, baca keles. Oke, keles sih. Dari mana ada keles? Teka-teki apa yang ada keles? Parah, 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 parah. Hampir 60 episode di WIB, baru ini saya merasa malu loh, Kak. Saya biasanya selalu mendukung calon Thomas, ini jawabannya keles. Tapi bener, biar pinter bahasa Inggris harus baca keles. Mana bisa? Dan keles itu ada U-nya, Pak. Harus ada U-nya, keleus. Keules. Keleus. Keules. Keules. Keuleus. Keles ya keles. Oke, lanjut. Aduh. Berikutnya. Elma dan Duduk, silakan pilih nomor berikutnya. Baca keles. Jadi mahasiswa kalau pengen pinter, apapun, belajar apapun harus baca keles. Kamus. Nggak akan semua, nggak semua. Elma dan Duduk, ayo pilih nomor berapa? Elma, kamu pilih. Pilih nomor dua deh. Dua. Kamu nggak apa-apa jadi yang kedua. Dua. Udah itu menelan. Dua. Dua mendatar aja ya. Dua mendadak. Emang Pak. Cuma ada dua mendatar. Dua mendadak. Ada 6 kotak dan berakhiran huruf E. Gampang sekali. Bela diri. Niatnya karate kan? Tapi gak mungkin. Bela diri. Bela diri berarti dia. Kan dia habis duduk nih. Bela diri. Kenapa diri? Capek. Aduh. Ini bisa bela diri, bela diri kenapa? Capek. Deket-deket peserta kurang 50. Segitunya ya cara. Ya harus. Kalau nggak ada keles saya nggak mungkin pikir kayak gitu. Itu ada keles. Maju lagi. Bela diri. Okay. Kalau nggak ada keles. Bela diri. Jawabannya? Capek deh. Pakai H capek deh. Enggak capek deh. Itu aja keles enggak pakai U. Kan oh iya. Capek deh. Allah Akbar. Kita jadi mikir kayak begini ya Allah. Baiklah, 3, 2, 1. Jawabannya adalah capek deh. Bela diri capek deh. Sesuatu yang diyakini benar kadang-kadang ternyata tidak tepat. Allah. Tapi sesuatu yang asal jawab. Apalagi salah. Oke. Bruce Lee. Bela diri. Iye. Boleh. Oh iye. Kenapa? Bela diri. Kenapa? Iye. Bela diri. Gue. Makin aneh ya jawaban-jawabannya ya. Kita itu bareng-bareng. Sebentar. Kenapa Cak? Saya jadi merasa ikut berdosa. Harus. Selesai sejak 60 episode yang lalu. Iya. Ini menjadi sebuah langkah untuk memperkaya kosakata mereka. Enggak apa-apa. Kita hitung. Bela diri, jawabannya kita kunci apa? Apa? Kenapa bela diri, ha? Baik, kenapa kita kunci? Apakah benar bela diri kenapa? Salah. Jawaban yang tepat. Bela diri adalah Apa lu? Giliran apa lu ada E-nya? Kalau orang mau berantem berkelahi kan butuh bela diri. Iya, karate. Nah, sebelum karate, maksudnya tiba-tiba ketubuk-ketubuk. Enggak, mesti. Apa lu? Benar. Saya dulu pernah ikut karate, selama pertandingan enggak pernah. Apa lu? Enggak, Pak. Dari kedua tim ini kira-kira siapa yang bisa memenangkan kuis TTS pada malam hari ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia. Kendaraan roda 3. Kita
kita mainin nadanya, kita main. Oh iya iya. Kendaraan roda tiga. Kendaraan roda tiga. Masa? Kendaraan roda tiga. Kendaraan roda tiga.